Hai, kembali lagi sama aku Niki Stiara. Nah, di video ini aku mau bermain gacha di event terbaru Miracle Niki Chinese Server. Okay, di sini eventnya ada dua yang udah aku ceritain di video selanjutnya. Kalau kalian belum nonton, langsung cek video sebelumnya ya. Nah, ada dua set. Ada set pantai dan set musim panas ini sama set musim dingin. Manakah yang lebih banyak itemnya? Menurut aku set pantai lebih banyak itemnya karena ada 3 pose ya yang udah aku jelasin di video sebelumnya. Nah, aku di sini udah dapat 5 item baru. Di video sebelumnya aku udah 6 kali gacha. Nah, di sini aku mau main gacha di set pantai karena aku pengen banget dapet set pantai ini ya. Okay, tadi kalau di video sebelumnya diamond aku ada sekitar 3.900-an. Nanti aku taruh kos biayanya, kos atau biaya yang aku keluarin di description box. Jadi mari kita lihat. Okay, kita mulai di 3.492. Karena sudah 6 kali maka di sini aku 4 kali gacha. Jadi kita lihat satu-satu ya. Oke. Kita lihat. Oh, kacamata. Di sini ada 18 item karena kita akan mendapatkan 2 skin tone. Jadi ya lebih unggul sedikit lah ya dari set musim dingin. Oke, aku dapat gelang. Di awal-awal kita bakal dapat banyak item baru. Nanti kalau udah item kecil-kecilnya ini udah kekumpul, pasti akan dapat duplikat. Oke, dapat gelang kaki. Dan oh. Nah, duplikat sudah dimulai. Oke, selanjutnya kita beli 10. Ini murah banget ya, karena untuk pembelian pertama kita diskon 50%, otomatis dapat 25 diamond aja. Dan ini gacanya hanya 50 diamond. Oh my goodness. Tidak, ini gacha paling murah menurut aku. Murah sih untungannya karena itemnya banyak banget, guys. Oke, 10 tiket kita beli 500 diamond. Oh my god. Apakah langsung 10? Ya. Biar cepet ya. Oh, damn. Dapat berapa kah aku? Wow, cantik. Oh, dapat burung-burungnya. Oh. Oke. Okay. Niki, Niki baca majalah Niki atau dia bawa buku harian? Oke, tiga item baru. Udah 2000 aja nih diamond aku. Lagi 10. Kita beli 10 lagi, jadi total aku beli tiket itu udah 30 tiket. Oke. Banyak juga ya, 30 tiket. Aku baru sadar. Ya, mulai banyak duplikat. Oke. Okay. Oh. Wow. Dapat celananya. Oh, monkey. Dia bawa kelapa. Oh my god, ini cantik banget. Lihat. Oh. Cantik banget, parah cantik banget. Oke, okay, 4 item baru. Ada 2 item lagi yang belum aku dapat, jadi mungkin kita beli biar nggak overspend, kita beli 2 tiket aja. Oke. Okay. Udah tiket. Oke, satu item lagi. Apa? Oh, tinggal rambutnya. Nah, tipsnya biar nggak overspend, kita beli satu.
karena tinggal satu item, ya kita beli satu tiket aja, jangan langsung 10. Karena itu akan ngabisin diamond. Oke, okay. Langsung. Oh my god. Anjir, aku gak tahu berapa kali udah aku beli tiketnya. Oke, okay. Yes, dapet rambutnya. Yay, set complete. Jeng-jeng. Cantik banget. Wow, mari kita lihat. Yay, finally aku punya set baru. Ada di set belantara. Yes, aku dapet. Oke. Dapet special pose-nya. Ternyata special pose-nya itu gak digacha, guys. Jadi dapat dari hadiah. Cantik banget kan. 30, wow, I get my diamonds back. Cantik banget kan. Jadi menurut aku set yang musim dingin itu lebih unggul dari set musim panas itu lebih unggul dari set musim dingin. Salah. Oke, kita lihat ya. Sayang dia nggak ada backgroundnya. Kita lihat. Oh, seperti ini guys. Wow, cantik banget. Nah, gitu. Cantik banget ya. Terus ada dua skin tone. Kenapa aku pilih set musim panas? Karena dia tuh ada dua skin tone ya. Jadi skin tone ada pose-nya ada 3 dan ini adalah pose biasanya. Wah, imut banget. Makeupnya lihat, ini favorit sih makeupnya. Terus juga backgroundnya gede banget. Nah, udah. Oke, sekian dari aku untuk gameplay event terbaru. Nanti aku tulis total biaya yang aku keluarkan dari set ini. See you on my next video. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.